Kalau melihat kilometernya masih 16.000, setirnya masih kulit jeruk, ya kan, knop persnelengnya juga masih kulit jeruk, masih ngedof, dashboardnya juga. Lalu apa namanya, pedal gasnya juga masih tebel, karpetnya masih bawaan orinya masih bening, masih bagus. Mobil ini benar-benar sangat luar biasa. Bisa-bisa ini mobil paling bagus seluruh Indonesia ini untuk splash tahun 2012 ya. Jadi ini mobil sangat istimewa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Terima kasih yang telah subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Insya Allah channel ini akan menayangkan konten-konten yang sangat bermanfaat. Kali ini kontennya adalah vlog otomotif ya. Saya akan menampilkan splash yang sangat istimewa ya, yang ya betul-betul sangat istimewa ya kan. Mungkin ini bisa jadi paling bagus se-Indonesia Raya ini. Ya, yaitu splash tahun 2012 ya. Oke, seperti apa kondisi splashnya? Oke, kita review sama-sama. Nah, ini adalah saya sudah ada di belakang kendaraannya, yaitu Suzuki Splash ya. Nah, yang akan kita review pertama adalah eksteriornya ya. Nanti kondisinya, catnya seperti apa, lampu-lampunya, bannya seperti apa ya. Berikutnya kita cek atau kita review interior, setelah itu ruang mesin ya, bekas laka apa enggak dan lain sebagainya ya. Oke, kita mulai review eksteriornya. Kita review yang pertama adalah kondisi headlampnya ya. Nah, headlampnya ini tampak masih sangat bening, belum ada goresan-goresan atau apa namanya, berubah warna menjadi kecoklatan ya. Jadi masih murni, sangat bening sekali. Lalu berikutnya ini adalah velg ya, velg ring 15 bawaan ori dari pabrikannya ya. Ini ya sudah cukup bagus dan banyak. Kita lihat di sini, kita zoom. Nah, ini masih tembus ya, produksi tahun 2012 ya. Jadi ban ini masih bawaan dari pabriknya ya. Kita cek kondisinya seperti apa. Nah, kondisinya benar-benar masih tebel ya, karena kilometer masih 16.000, jadi benar-benar masih tebel dan ini masih bawaan ori dari pabriknya. Sangat luar biasa sekali. Lalu ini adalah lampu bagian belakang splash, di mana lampu bagian belakang ini juga masih tampak bening, tampak jernih, belum ada goresan atau perubahan warna ya. Jadi betul-betul masih seperti baru. Logo Suzuki yang berada di belakang juga masih bening ya. Ini logo tulisan splash juga masih tampak jelas dan masih mengkilat. Sekarang tampak depan seperti ini ya, penampakan dari depannya, grillnya seperti itu, masih oto, masih bawaan pabrik. Kita lanjut cek keadaan catnya ya, ada beret atau masih mulus. Ini bumper-bumper sebelah sini masih mulus semuanya, belum ada beret. Lanjut ke belakang ya. Nah, ini juga kondisi catnya juga masih sangat mulus sekali, belum tampak ada baret atau cat ulang ya. Jadi betul-betul masih 100% orisinil cat. Nah, tampak belakang ini juga masih bagus, masih mulus di sini. Ini lampu belakang bagian kanan juga masih tampak bening ya, semuanya masih mulus catnya. Sebelah sini juga masih mulus sampai di depan, masih tampak glowing. Ini kap mesin juga tidak ada baret, masih tampak mulus ya, dan orisinil semuanya. Orisinil
kondisi semua. Kita lihat yang kaca, kaca juga nggak ada bread wiper sama sekali, masih tampak bening, bersih, tidak ada goresan bekas wiper. Artinya mobil ini benar-benar masih seperti baru dan jarang dipakai. Atapnya juga masih tidak ada kusam, tidak ada lecet, ya masih sempurna sekali. Betul-betul motor yang sangat super istimewa sekali. Ya, kaca-kaca tidak ada bread. Ya, masih tampak bersih kaca yang belakang. Kaca-kaca di sini juga masih murni, masih bening, tidak ada bread-nya sama sekali. Sebelah sini juga sama. Ya, kaca-kacanya masih bagus. List-listnya semuanya masih bagus semua, tidak ada bread, tidak ada kusam. Ya, betul-betul sangat super istimewa sekali. Ini grill depan juga masih bersih. Logo Suzuki masih tampak bening. Grillnya masih sangat sempurna sekali. Grill bawah juga sangat sempurna sekali. Ya, nggak ada bread sama sekali. Bemper-bempernya bersih semuanya. Orisinil. Orisinil cat, belum pernah cat ulang sama sekali. Oke, ini tampak bagasinya ya. Bagasinya sangat luas sekali. Ya, kalau dipakai galon ini bisa 4 galon. Galon air itu ya, bisa 4. Ya, cukup muat sepeda mini juga muat. Jadi benar-benar mobil ini sangat luas bagasinya. Dan masih tampak bersih, terawat. Betul-betul terawat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Kita lihat interiornya seperti apa. Wow, interiornya sangat keren sekali. Door trimnya, kondisinya sangat bersih sekali. Ya, tidak ada noda sedikit pun. Masih tampak seperti baru. Ya, kita lantai dulu. Lantainya, pedal-pedal gasnya masih tebel, pedal-pedal gasnya belum terkikis oleh kaki-kaki ya. Ini jadi masih seperti baru. Karpetnya juga masih utuh ya. Masih utuh, tulisan splash masih cukup jelas, itu capnya masih jelas semuanya. Ya, kita naik ke kursi-kursi. Nah, kursi-kursi ini dibalut dengan model yang elegan ya. Tapi ini semi backlit ya, jadi orinya masih ada di dalam. Ya, masih empuk, masih kenyal. Ya, masih tebel. Ini artinya mobil ini memang jarang dipakai ya, betul-betul masih seperti dari dealer, dari showroom baru ini ya. Nah, tampak seperti itu ya. Oke, interiornya kita lihat, atas-atasnya bersih ya, bersih, tidak ada noda sama sekali ya. Kita lihat pelan-pelan, atapnya sangat bersih, masih bau toko ini. Oke ya, kita lihat dari belakang, sama saja door trimnya masih sangat sempurna sekali. Lantainya masih sangat bersih ya, masih bawaan asli splash, orisinil semuanya, dan masih tampak rapi, tampak bersih, tidak ada nodanya. Ini backlitan yang sangat elegan sekali, cocok senada dengan warna interior ya, jadi tidak murahan ya. Betul-betul mobil yang sangat super istimewa. Oke, sekarang kita akan cek ke bagian depan atau bagian dashboard ya. Oke, kita hidupin dulu mesinnya ya. Kita hidupin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, auto locknya masih jalan sempurna tadi ya. Dikontak beberapa detik dia langsung nge-lock. Dan ini akan kita cek odonya ya. Ini jalan berapa kilo? Nah, ternyata masih 16.339 ongoing ya. Karena ini masih saya pakai, nanti ya akan bisa nambah ya. Untuk sementara ini tanggal 2 November ya, pukul 7.47, kilometernya 16.339. Sangat rendah sekali kilometernya ya, sangat minim, jarang pemakaian. Jadi mobil ini benar-benar barang simpanan ya. Kita cek dashboardnya seperti apa ya. Cek dashboardnya. Oke, kita nyalakan AC dulu ya.
Nah, ini nyala AC. Wow, langsung dingin ya. Nggak pakai jeda, langsung dingin. Nah, ini dashboardnya kita cek. Ini apa namanya ini? Speedometer, ya. Nah, speedometernya jalannya. Oke. Kita cek dashboardnya lagi. Mantap. Kita cek tekstur dari ini. Stir, ya, stir masih ngedop ya, masih kulit jeruk. Ini juga sama, masih kulit jeruk. Ini tampak ya, kalau dari sini. Nah, ini masih kulit jeruk, sama. Ini juga masih kulit jeruk, ya, masih kulit jeruk ya. Jadi motor ini bukan tipu-tipu, bukan abal-abal ya, puter speedometer dan sebagainya, bukan sama sekali. Ini asli kilometer 16.000 dengan dicocokkan dengan komponen yang lain. Ini handle Prusneleng. Ya, benar-benar masih kulit jeruk, masih ngedop ya. Benar-benar seperti mobil baru ini ya. Mobil baru. Coba kita masukkan gigi. Nah, ini masih kenyal sekali gitu, enggak lecek gitu ya. Oh, masih kenyal sekali. Biasanya belum oblak sama sekali ya. Masih seperti baru. Nah, ini mundur. Nah, masih belum oblak ini. Nah, masih benar-benar apa namanya itu? Presisi. Oke, ini audionya masih bawaannya ya. Ini kalau mau diganti 7-in layar juga bisa. Tapi ini saya suka orinya ya. Ini benar-benar masih ori bawaan. Jadi benar-benar eksklusif. Ini tombol-tombol AC jalan semuanya. Ya, ini kalau ditaruh sini ini kaki ikut dingin ini. Oh, dingin sekali ini kaki. Nah, itu kaki. Dingin sekali, kakinya ikut dingin. Ini bagasinya. Nah, tampak bersih juga. Oke. Nah, ini kembali ke audio, ini bisa pakai USB, ini bisa pakai CD. Ya, oke, benar-benar sangat sangat istimewa, benar-benar super super istimewa sekali, ya. Kalau dilihat dari kilometernya ini bisa jadi ya mobil ini benar-benar paling bagus seluruh Indonesia ini. Mobil ini benar-benar sangat luar biasa ya. Kalau melihat kilometernya masih 16.000, setirnya masih kulit jeruk ya kan, knop Prusnelengnya juga masih kulit jeruk, masih ngedof, dashboardnya juga. Lalu apa namanya, pedal gasnya juga masih tebel, karpetnya masih bawaan orinya, masih bening, masih bagus. Mobil ini benar-benar sangat luar biasa. Bisa-bisa ini mobil paling bagus seluruh Indonesia ini untuk splash tahun 2012 ya. Jadi ini mobil sangat istimewa sekali. Oke, sekarang kita cek ruang mesinnya ya. Ruang mesinnya tampak bersih. Kita zoom ke dalam tuh sampai dasar-dasarnya sana, sampai yang bagian tersembunyi. Tampak bersih ya, tidak ada bekas lumpur, berarti mobil ini tidak bekas banjir ya kan. Kita lihat sampai sana. Oke, dalam-dalamnya itu bersih semuanya ya. Kita lanjut bagian yang sini, sama saja. Kita masuk ke dalam tuh, masih segel ya, masih tampak bersih. Itu karpetnya ya, peredamnya juga tampak bersih, tidak ada bekas lumpur. Artinya mobil ini bebas banjir ya, tidak bekas banjir. Ini ECU-nya ya. ECU-nya ini masih bagus ya, tampak bersih terawat ya. Benar, motor-motor mobil ini benar-benar sangat super istimewa. Oke, berikutnya adalah akan kita cek mobil ini bekas laka apa tidak ya. Nanti akan kita cek bagian-bagian tertentu yang menandakan mobil ini bekas laka atau tidak. Yang pertama kita cek bagian depan, samping ini semua masih utuh ya. Masih utuh, bulet-buletannya juga masih sempurna. Ini bulet-buletannya masih sempurna, tidak ada keriting, tidak ada bengkok ya. Semuanya masih sempurna sekali. Artinya mobil ini tidak ada tanda-tanda bekas nabrak di bagian depan ya. Ini semuanya masih tampak bagus ya. Lalu ke ini kap mesinnya juga sama, masih sealer ya, masih oto semuanya, masih oto sealeran pabrik ya, seperti ini.
Peredamnya juga masih ori, ya, tampak bersih, tidak ada bekas lumpur, masih sangat sempurna. Ini juga masih stiker-stiker juga masih ada bawaan pabriknya. Lalu kita cek pintu-pintunya. Pintu-pintunya sini listnya atau apa namanya ini lipetannya juga masih sempurna, masih bawaan pabrik semuanya, ya masih ori, bodi masih ori, belum bekas cat ulang, tidak ada cat ulang sama sekali, ya. Kita lihat di sini stiker masih utuh, ukuran ban ini dari UMC, ya ini juga dari apa ini dari anti karat. Ya, stikernya masih utuh. Ini ada kode untuk catnya pakai apa dan sebagainya masih ada semuanya. Jadi betul mobil ini masih seperti baru. Ya, semua masih segel-segel masih rapi ya. Nah, sekali lagi interiornya sangat mewah sekali. Oke, kita cek yang bagian pintu belakang. Tampak door trimnya masih sempurna, bersih. Ini lipetannya masih bagus semuanya. Gak ada bekas nabrak ya. Oke, benar-benar sangat istimewa sekali ini interiornya sekali lagi ini. Nah, benar-benar elegan, mencerminkan kemewahan. Kita cek list bagasi, masih sempurna ya, masih bawaan pabrik, masih sempurna sekali, masih bawaan pabrik ya, belum ada bekas, tidak ada tanda-tanda bekas nabrak. Nah ya, masih orisinil semuanya. Kita lanjut lagi bagian pintu belakang kiri ya, masih sempurna lipetannya, tidak ada bekas-bekas tambalan atau bekas apa, nggak ada bekas nabrak sama sekali ya. Masih ori semuanya. Door trim masih sangat sempurna, bersih, masih seperti baru ya. Kita tutup. Suara tutupannya juga masih bagus ya, peredamnya masih bagus. Kita lihat bagian sini depan, door trimnya masih sangat luar biasa sekali, tidak ada noda ya, masih orisinil bahan pabrik. Kita lihat lipetannya. Oke, masih sangat sempurna sekali. Nah, kita lihat karpetnya yang bagian sini juga masih sempurna, masih ada splashnya juga masih bening ya kan. Bagasinya kita tampak dari sini, interiornya masih sangat sempurna ya, betul-betul mobil ini seperti baru. Dan bau plastik toko atau bau plastik dari ini bahannya ya, ini masih bau plastik gitu. Jadi benar-benar motor ini sangat-sangat istimewa. Oke, kita cek ban serep ya. Ini ban serepnya, wow, ban serepnya masih segel ya, buktinya ini belum pernah ngaspal ini. Jadi masih catnya masih tampak jelas dan teksturnya juga masih sangat kasar. Ini bukti bahwa belum pernah ngaspal ini ya. Dongkrak ada di situ. Nah, dongkrak ada di situ ya. Oke, jadi benar-benar sangat luar biasa, ban serepnya aja belum pernah ngaspal. Oke, mantap. Ini ada tool kitnya ya, ini segitiga pengamannya, masih ada kerdusnya, ini kunci rodanya ya, ini kunci-kunci tang, kunci pas dan lain-lain sebagainya masih ada lengkap, masih ada tasnya. Motor ini benar-benar sangat istimewa sekali. Oke, selanjutnya kita cek dokumen-dokumen ya. Ini STNK-nya. Kita lanjut ke BPKB. Semua ready ya ini ya. Semua ready. Ya, BPKB ready. Ini BPKB, ini STNK ready. Kunci serepnya ini kunci. Ya, kunci ada dua, masih ada dua ya. Kunci dua, remote dua ya, STNK, BPKB. Ini buku-bukunya, service record ya, Suzuki. Nah, ini semuanya lengkap di sini. Ini nota-nota perbaikan apa masih ada semuanya. Ini buku-bukunya ada di dalam. Betul-betul mobil yang sangat sempurna sekali. Oke, demikian tadi review mobil Suzuki Splash tahun 2012, di mana kilometernya masih 16.000 ya.
kondisinya asli ya. Saya buktikan tadi kilometernya rendah 16.000 ditunjang dengan komponen-komponen lain yang itu menandakan bahwa mobil ini benar-benar jarang pakai ya, mobil simpanan. Insya Allah paling bagus seluruh Indonesia. Oke, terima kasih banyak yang telah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.